Assalamualaikum. Sejak kemarin kami berencana untuk mencari salju jauh-jauh ke kota Zermatt. Tapi pagi ini kami malah dikejutkan dengan salju yang turun di depan rumah kami yang begitu tebal. Walaupun begitu, perjalanan ke Zermatt tetap akan terus berlanjut karena kami ingin sekali menunjukkan kepada kalian betapa indahnya kota Zermatt. Ayo ikuti perjalanan kami. Guys, kita kagak 1-2 menit kita telat, kita enggak ada tempat lagi buat ketanya, soalnya kita harus tunggu kayaknya setengah jam, 20 menit ya, 20 menit kayaknya. Oh, enggak apa-apa deh. Di mobil hangat kita bisa tuh. Sayang, kapan itu next-nya? Coba lihat lagi ya, guys. Jadi kita tuh kalau ke Zermatt, emang mobil tuh enggak bisa naik ke atas, teman-teman. Tuh, supaya mau ke Zermatt, kita harus masuk ke dalam gunung. Itu enggak ada. Tapi enggak bisa lewatin gunung, enggak bisa pakai mobil biasa, harus naik kereta mobil. Jadi bayar tiketnya ya, iya, buat tekannya. Iya, jadi bayar tiketnya. Ini 30 franken. Sekali jalan. Ini sekali jalan. Lumayan, 30 franken. Dan di luar kondisinya masih terus salju turun. Jadi makin tebel deh. Yah. Kita masih punya makanan di bawah. So. Guys, kita bergerak. Keretanya bergerak. Bukan mobilnya yang bergerak, tapi keretanya yang bergerak. Kita sambil nonton Sweet Home yang baru. Drama Korea selalu. Jalanannya 20 menit, guys. 20 menit doang. Oke. Hanya 20 menit. Aca, bismillah. Sekarang naik masuk ke tunnelnya. Terowongan kereta. Wow. Sekarang scary. Guys, beneran gelap banget. Guys, di dalam gunung, guys. Terowongannya di bawah gunung kan? Iya, di dalam gunung jadi banget. Jadi dia belah gunung gitu kan? Iya. Makanya nggak ada mobil, harusnya kereta karena ini sempit banget dan bener-bener kayaknya panjang banget terowongannya. Iya, panjang. Gunungnya besar banget berarti. Wow, masya Allah. So, habis 20 menit udah nyampe, kita udah keluar dari terowongan. Ah, sebentar lagi lah kita. Ah, masuk lagi deh. Ya sebentar lagi nyampe deh. Stasiun Tash. Jadi dari sini kita masih harus lanjut naik kereta ke atas karena kita nggak boleh pakai mobil buat ke Zermatt langsung. Jadi kita masih butuh waktu sekitar 15 menit. 15 menit sampai akhirnya kita nyampe di Zermatt. Yuk ikutin terus. Katanya baru nyampe. Katanya udah nyampe, yeay. Ini tiga ya sih? Ini tiga ya? Ini alasan tentang jawab gitu. Sekarang kita naik kereta ke atas Zermatt. Karena di Zermatt yang boleh naik mobil, kita parkir mobil di kampung, di desa, di bawah Zermatt, itu namanya Tash. Dan Zermatt kan di atas gunung, so kita naik kereta.
blue sky, baby. Masya Allah, it's so beautiful. Masya Allah. Happy. Tau gak, ini tuh aku lihat deh, ini tuh tebel banget sampai nutupin kayak gini. Itu gak kayak apa rasanya, itu kayak krim yang ada di cake. Yang di kue ulang tahun tuh bisa ada krim putih kayak gini, tebelnya tuh ya, di scoop and makan. Oh my god. Coba deh cobain. Smelting. Tapi rasanya kayak krim enggak? I don't know. Nah, itu kayak es serut lah. Yes, tapi sama-sama melt ya pasti. Kalau cobain es yang kuning? Es yang kuning? Ustaz. Itu salju yang kuning? Itu salju udah kena es sapi. Oh, pipis ya, pipis sapi. Pipis kuda. Gula tuh. Soft and fluffy, oh, aku mau lompat di situ. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will be arriving in Zermatt. Thank you for traveling with us on the Matterhorn Gotthard. We wish you a nice day. Teman-teman, selamat datang di Zermatt. Jam lebih ya. Jadi kita sekarang lapar banget karena sekarang udah jam 3:30. Yo, the chutney you like enggak ada yang itu. Sama kan? Sama kan? Guys, Zermatt tuh adalah kota yang terkenal buat mahal-mahal. Biasanya kalau enggak ada harganya. Guys, kalau biasanya kalau enggak ada harganya udah gak usah tanya harganya, mereka mahalan. Ya ini kalian tau gak, ini merek Patek Philippe. Ini tuh asli dari Swiss dan itu brand mahal setara sama Rolex ya. Yes. Kalau kalian misalnya mesti yang tahu semua Rolex juga kan, yang terkenal kan cuma Rolex, tapi sebenarnya Patek Philippe ini juga termasuk jam mahal teman-teman. Iya jelas. Kita nggak sih. Hotel kita 15 menit dari sentrum Zermatt. Karena juga kalau begitu juga lebih murah. Dan ya kita lagi jalan kaki mau check in. Juga sih sebenarnya ada juga hotel yang lebih dekat juga, cuma masalahnya full book teman-teman. Iya full book juga. Gak apa-apa sekalian bisa jalan lihat view-nya. So tipsnya adalah kalau kalian mau ke Zermatt harus jauh-jauh hari booking hotel yang kalian sih selalu full. Guys cuman kan di sini nggak boleh ada mobil, cuma ada bus yang kecil yang elektro gitu boleh di sini. Oh, elektro semua? Iya, itu semua elektro di sini, nggak boleh bensin. Oh, bias. Aku tadi udah pikir sih pas ada mobil taksi kecil lewat, kok dia nggak ada suara ya? Sayang itu elektro. Iya, elektro. Oh my god. Biar nggak rusak itunya, apanya? Nature-nya. Kotanya ya, karena kalau tadi benar-benar dijaga banget teman-teman, mobil nggak boleh lewat, kecuali bagus di app-nya. Iya. Lah, orang sini nggak punya mobil dong? Nggak. Semua yang tinggal di sini. Mobilnya di kampung bawahnya. Di bawah saljunya tebel banget. Baby, baby. Wah, kesok. Wah. Kita lepas ya hasilnya namanya kok. Langsung melati. Oh iya, langsung melati tahu. Tuh, jeruk kristal ya. Di sini adalah pintu masuk hotelnya, kamar kita maksudnya. Di sini ada lemari, ada kaca yang besar. Hai. Ada
Yo, biasa kalau hotel kan normal dapat bantal tambahan. And buat taruh duit, ya selalu dari sini kan, tapi aku kita kamar pakai ya. Si kamar mandi, ini BTW ini hari kedua kita udah pakai roomnya ya. Si kamar mandi, dia yang paling enak itu adalah kalau kamu injek lantainya. Di kamar mandi ini dia ekstra bikin pemanas di ubinnya. Wah, enak banget. Kan memang di kamar mandi kan biasanya lebih dingin, jadi enak banget pas di sini, masih hangat kakinya. Terus ini adalah roomnya, kamarnya, kasurnya. Ada banyak colokan, enak banget. Di sini ada buat taruh pakai sepatu, duduk-duduk, sofa. Ada itu biasa meja-meja. Ini paling penting adalah view-nya. Pemandangannya, balkonnya adalah langsung ke Matterhorn. Aku pernah bikin itu. Keren banget ya, Masya Allah. Emang sebenarnya hotel ini tuh agak lebih jauh dari pusat, cuma ya untuk pemandangan seperti ini, it's a good deal, right? Right. Jadi nama hotelnya itu adalah Hotel Mountain Paradise. Itu agak sedikit jauh dari pusat, tapi untuk kamar yang view-nya Matterhorn itu seharga 4 jutaan, teman-teman, untuk 2 orang ya. Dan itu udah termasuk sarapan. Dan juga kita bisa dapet gratis muffin kemarin, lumayan. Dan di sini tuh ada sauna juga, ada steam bath, dan juga kalau kalian main ski bisa ada ski room buat taruh barang-barang ski kalian di sini. Gitu loh. Ini emang kayaknya tempat buat khusus buat ski juga sih. Memang orang-orang yang mau ski dia nginep di sini, hotel sini juga. Dan sekarang kita mau ngapain? Mau sarapan. Sarapan. Kita ke sauna sarapan aja gimana? Let's go. Roti pakai banyak keju dan telur. Teman-teman, kopi, croissant juga ada. Dan kalau kalian mau tahu makanan khas Swiss itu telur rebus yang dikasih micinnya Swiss kayak gini, makan. Jadi orang Swiss. Dan kita sarapan sama view-nya ini. Guys, kita sekarang udah sarapan lumayan banyak loh. Sekarang kita mau check out and then langsung OTW ke stasiun Zermatt. Di pusatnya ada bus yang gratis. Dari situ kita naik gunung ke atas. Jalan aja saya. Jalan aja mendingan. Enggak apa-apa yuk. Satu kali jalan, satu kali enggak. 30 menit tunggu lagi. Saya. Udah. Mesta banget. Orang sih ya. Iya, dan. Ayo, siapa yang kedinginan? Oh, kesian. Kasihan, udah yuk. Guys, banyak banget. Banyak banget orang baru nyampe. Oh. Beda banget sama kita datangnya.
So guys, sebelum kita naik gunung ke atas, kita kita mau setor tasnya sama backpacknya dulu, yeah. kayak dikunci supaya kita nggak usah tengking. Jadi tips buat kalian juga, jadi kalau kalian bawa barang banyak, nggak usah khawatir. Kita kalian bisa taruh dulu barang-barang kalian di locker di stasiun. Nanti jadi ke atas tuh kalian nggak bawa banyak barang bawaan, jadi nggak berat gitu loh. Yuk lihat dulu. Iya di bahasa Inggris juga kok. Kayak sini loh, kayak gini lockernya bisa masukin. Bisa bahasa Inggris. Oke. Tadi kata ada 3 yang free. Guys, ini bisa kita masukin ke sini. Tasnya kamu jadi. Nih, 5. Tuh kan? Oke. Hai, sekarang kita mau naik Ke Gonograd. Kita bakalan lebih dekat lagi sama Matterhorn di sana. Perjalanannya dengan kereta atas 15 atau 20 menit ya? Ya, 30 menit. 30 menit. Oke. Asik ya, 30 menit. Harganya itu satu orang PP 88 franken. Matterhorn adalah gunung yang terkenal di Alpen, terletak di perbatasan antara Swiss dan Italia. Bentuk piramida khasnya dan ketinggian 4.478 meter membuatnya menjadi salah satu puncak paling terkenal di dunia. Pendakian pertama dilakukan pada tahun 1865 oleh tim yang dipimpin oleh Edward Whymper. Matterhorn juga terkenal karena menjadi bagian dari logo coklat Toblerone. Akhirnya nyampe juga kita di Gunung Toblerone. Guys, kita paling di atas sekarang. Wow. Di 3.500 meter. 3.000. Ada gunung di situ. Man, bagus banget tahu pemandangan di sini, masya Allah. Tapi silau banget ya. Ya, hari ini cuacanya lagi bagus banget. Walaupun terang begini tetap dingin ya teman-teman. Di sini sekarang minus berapa sih? -17. -17 sudah kayak di freezer pokoknya. Masih pendaging tuh kayak kita lagi disimpan di freezer nih sekarang nih. Ya, semua cantik banget sebenarnya kayak other of Toblerone yang lain tuh. Lihat semua juga stunning banget. So beautiful. Oh, kelihatan nggak? Sini deh. Itu nggak mega, mega bagus view-nya ya. Saya nggak mau. Iya, saljunya kalau dingin keras. Wah, jadi bangku. Thank you.